Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau tes scanner Canon ini untuk serinya Canon Light 120 ini untuk pesanan Bayu Endra Kusuma di Shopee. Oke, di sini untuk unitnya. Dan di sini untuk aplikasinya saya pakai Canon Scan IG Utility. Ini untuk hasil saya sebelumnya sudah tes terlebih dahulu. Ini kita pastikan unitnya berfungsi dengan normal sebelum kita kirim. Oke, di sini kita akan tes scan. Saya menggunakan dokumen kertas A4. Nah, ini saya pilih untuk paper size-nya di A4 dan color mode-nya karena ada color-nya, saya pilih di color. Dan di sini untuk output resolusinya ini bisa sampai di 1200 dpi. Dan nanti kalau Anda sekiranya mau kalibrasi ada di sebelah sini untuk menunya. Ya, tadi sebelumnya saya sudah kalibrasi. Oke, di sini kita akan tes terlebih dahulu. Ini kita coba preview dulu. Preview ini fungsinya untuk sebelum scan apakah ada yang mau di crop atau enggak, ini di preview. Nah, jika Anda sudah yakin dengan dokumennya yang enggak ada yang perlu di crop, ini bisa langsung di scan aja. Ya, di sini untuk hasilnya ya, seperti ini nih. Untuk cropping-nya ini coba saya crop di sebelah sini. Nah. Oke, di sini untuk hasil preview-nya ini udah bagus banget. Kita coba langsung tes scan aja. Dan untuk kelengkapan di unit ini tidak memerlukan adaptor, jadi unit langsung nyambung ke kabel data. Ini bisa langsung dipakai di PC ataupun di laptop, jadi sangat simpel. Ini tidak memerlukan adaptor. Dan nanti untuk driver-nya kita kirim via barcode. Nanti tinggal di scan aja lalu di download. Oke, ini kita coba tutup aja. Ini tadi untuk hasilnya saya taruh di desktop dengan nama 120. Coba kita cari. Coba kita ulang. Ini saya pakai di 300 dpi. Oke, ini coba saya tutup scan dia. Oke, dia sedang processing, kita tungguin aja. Dan di sini untuk hasilnya kita lihat sebentar, di sini PC-nya agak sedikit lemot. Epson 30 sama dia. Oke, di sini sebentar, ini PC-nya agak sedikit nge-lag. Dan di sini untuk hasilnya ini yang dua teratas ya, dia. Kita lihat untuk hasilnya. Dan di sini untuk tanggalnya. Tanggalnya di tanggal 27 bulan 1. Oke, yang ini. Dan di sini untuk hasil scanning-nya bisa dilihat ini bagus banget. Oke, putih bersih. Dan di sini juga ada di desktop karena tadi saya naruh di desktop. Sini aja biar kita gampang zoom-zoomnya. Dan untuk serial number di unitnya ini saya mau kasih lihat. Oke, ini KJLB27244. Oke, cukup jelas. Dan di sini untuk hasilnya bisa dilihat ini bagus banget. Oke, saya rasa cukup untuk tes scanner kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih.